Kita ini saya beri kabar bahwa kabar kabar baik itu saja ya, kabar verifikasi kabar yang menyebut ini yang diharapkan. Makanya dengan uji kompetensi wartawan atau jurnalis itu hari ini selamat pagi bersama saya dengan Dedy Kusuma. Hari ini kita berjumpa di Unika Malang ya. Hari ini ada kegiat UKW yang diadakan oleh Tutu ID bersama dengan Solo Pos. Ya, kita hari ini mengirimkan satu personel kita, Mbak Ona, untuk mengikuti uji kompetensi wartawan muda ya. Jadi di sini akan mengikuti mulai dari pelatihan ya. Seperti itu, terus nanti akan diuji sekalian selama 2 hari dan semoga Mbak Ana nanti bisa lulus ya. Pesertanya ada sekitar 30 lebih ya, dari berbagai media yang ada di Malang, ada di Jakarta. Nah, di sini tempatnya.
diridho oleh Allah, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Itu memang ini PNS ini satu-satunya profesi yang disinggung di Al-Quran di surat An-Naba itu, pembawa berita ini saya beri kabar, bawa kabar baik itu saja ya, kabar verifikasi kabar yang menyebut ini yang diharapkan. Makanya dengan uji kompetensi pembatalan atau jurnalis itu hari ini, kami benar-benar ingin menanamkan taruh pada teman-teman, mari kita jadi mengelola media yang